itu teman-teman ya. Sana itu ada rumah ya teman-teman. Kalau sore-sore ya guys, di sini itu indah banget guys ya. Kalau sore-sore indah banget sini nih. Tuh. Desa-desa yang ada di bawah itu guys. Ini lokasinya tempat saya ini berada di puncaknya Gunung Takucing guys ya. Tuh teman-teman ya. Semisal di sini ini dibuatin kafe gitu itu, oh. Asik banget teman-teman. Daerah rumah saya itu yang sebelah sana itu. Nah, di situ itu ya. Itu kampung saya. Tuh guys. Keren ya guys ya. Akses jalannya sih masih belum ini. Belum ada pengaspalan ya. Soalnya ini masih baru ya. Tuh. Tapi indah banget ya. Indah banget guys. Mungkin ada yang tahu ini rumahnya siapa gitu guys, bisa langsung kamu kasih tahu ya. Kalau desa saya itu sebelah sana itu. Itu desa saya. Kalau desa kamu yang mana nih guys, bagiannya yang mana ini? Mumpung saya berada di puncak guys ya. Bisa langsung kasih tahu satu-satu. Kalau di Madura itu, kalau di rumah di kampung itu memang tidak ini guys. Rumahnya itu tidak teratur gitu ya. Soalnya ada yang di tengah sawah, ada yang ngumpul. Gitu itu guys. Keren ya kalau dilihat dari atas ya. Yang ini yang bawah itu bagi rumahnya siapa itu ya. Itu rumahnya itu numpuk gitu guys. Itu lagi itu. Itu rumah saya, kampung saya guys. Yang ini kurang tahu saya ini daerah mana ini. Ini Mangkaan kalau nggak salah. Yang itu daerah sama itu. Ini bagian perbatasan kayaknya ini. Ini bagian telaga. Ini telaga semua ya guys ya. Rumah-rumah yang ada di sini ini bagian telaga ini. Tuh. Kalau di sini tuh rumah numpuk-numpuk gitu guys, tapi agak berjauhan tuh rumahnya bagus itu yang ada di sebelah sana itu. Ini bagian daerah Telaga Timur ini. Tuh guys. Masih banyak ya rumahnya ya, cuman ketutupan sama pohon-pohon ya. Kita jalan lagi. Ini lewat jalan yang kemarin diperbaiki ya guys ya. Dibuat jalan. Ini sebelumnya bukan jalan sih, cuman sekarang dibuat jalan. Lumayan guys. Tuh. Jalannya lumayan sih.
sini banyak burung ya. Kita jalan dulu. Ini benar-benar menelusuri gunung, guys ya, kita ya. Jalannya ini lah. Oh, kena apanya ya? Tapi asik guys ya di sini itu ya. Deket ya kalau lewat sini, ini udah mau nyampe ini. Jalannya lumayan ini. Kalau hujan-hujan jangan lewat sini. Untungnya ini sudah menuju musim kemarau ya. Jadi jalannya itu kering. Mas. Aduh, do 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 do. Ayo guys, kita terjang terus guys. Butuh ekstra emang guys. 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 Di bawah juga ada kampung lagi itu. Kita lanjut aja lah dulu lah. Tuh guys, ini kampung Bunggul. Yang ini ya, ini kampung Bunggul ini guys. Tempat saya dulu sekolah di sini. Yang sana itu kampung Bung Mireh. Ya, kampung Bung Mireh yang sebelah sini ini Leria kampung apa ya? Kampung Muilong. Sana itu Barjat, yang ini Barjat ini guys ya, ini Barjat. Kita coba menelusuri tiap kampung ya. Ini kampung mana ini ya, lupa saya ini. Tuh guys, asik ya kalau di bawah itu kampung Gelega guys. Yang sebelah ini, aduh jangan gitu mas bro,
Yang itu Kampung Glega ya. Itu panjang sendiri dan juga padat ya guys ya. Keren itu. Kampungnya keren banget yang sebelah sana ini. Kalau yang ini Kampung Gela, Kampung Bunggul ini. Ini daerah Kampung Bunggul, ini juga Kampung Bunggul ini guys. Yang sebelah sana itu, yang ini Kampung